Oke, sahabat menteri, jumpa lagi dengan saya. Kali ini membuat pintu dengan motif garis ini. Kayunya kayu cempaka. Nah, ini caranya. Memakai emal nih ya, supaya sama. Kemudian dijepit pakai tangkem nih. Oke, nanti harus sama karena di sini ada pembatasnya. Nah, sudutnya yang sudah jadi seperti itu. Ini hanya dua keping sudah jadi. Ukuran lebarnya 70 kupu tarung, jadi ditemukan nanti. Nah, di sini di daerah selapnya nih. 24. 70 kali 24 kali 2 berarti 140. Itu yang sudah jadi loh. Nah, ini diamplas-amplas dulu biar halus. Nah, amplasnya begini, pakai kayu. Ya. Nah, setelah itu diobat nanti teman pakai bantrek. Kurang ora yo. Oke, sudah selesai, sudah habis, tinggal amplas. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video saya.